siang, balik lagi bersama kita yang pasti memberikan informasi soal kesehatan yang up to date. Ada saya Krisa Lasyani. Dan saya Dr. Vito Dame. Apa kabar? Bagaimana memasuki dengan new normal atau normal yang baru? Masa adaptasi ya. Seperti kita nih, sekarang kita juga sekarang masa transisi. Tapi kita sudah sejak awal pandemi, kita sudah melakukan hal seperti ini. Artinya dengan syutingnya kita juga harus dengan jaga jarak. Betul, makanya kami jaga bisa jarak. Pakai masker saat ini karena kami bisa menyampaikan supaya lebih jelas ya. Dan kita akan bahas hari ini hal yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat. Apa tuh, Kristal? Itu yang namanya multivitamin nih. Aku kan kadang-kadang kan kalau misalnya ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih, katanya ini udah cukup dengan mengkonsumsi suplemen multivitamin. Ini fakta atau mitos sih? Langsung aja ketanya dengan Dr. Samuel Utoro, spesialis klinik konsultan. Halo, hai, dokter. Halo. Gimana? Tadi fakta atau mitos nih, dokter? Jadi gini, multivitamin. Namanya multi. Biasanya kandungan vitaminnya kecil dosisnya. Iya. Apakah ini bisa meningkatkan sistem imunitas atau meningkatkan kesehatan tubuh? Fakta. Fakta ya, dokter, fakta, ya? Fakta, bisa. Selama orangnya itu makanan kesehariannya tidak lengkap. Kita perlu menambahkan. Ini artinya apakah memang masyarakat ini bisa mendapatkan barang-barang atau multivitamin ini dari makanan sehari-hari? Ya, bisa. Kayak dapat. Apa tuh, dokter, contohnya? Tapi lengkap. Lengkap yang dikatakan ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber lemak, perbanyak buah dan sayur. Buah dan sayurnya itu dalam keadaan normal kita paling tidak setengah piring. Karbohidratnya seperempat piring, kemudian lauknya seperti ikan, ayam itu yang seperempat piringnya. Jadi yang banyak adalah si sayur dan buah. Dan habis makan, Anda masih makan lagi buah. Cemilan juga Anda harus cemilannya buah. Supaya apa? Supaya vitaminnya cukup banyak. Karena ini kan kita sedang benar-benar jaga diri, jangan sampai sistem imunitas kita menurun. Jadi benar-benar kandungan bahan makanan yang mengandung vitamin mineral itu harus benar-benar tercukupi. Nah, berarti pemirsa di rumah kalau misalnya memang keadaannya masih sehat dan juga badannya masih sehat segar bugar, itu nggak perlu sebenarnya, dokter, ya, untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin ya. Jadi gini, Anda harus menganalisa asupan makannya bagaimana. Anda sehari makan buah-buahan yang kandungan vitamin C-nya tinggi cukup banyak kan? Kalau kurang, ya mau nggak mau Anda tambahin dengan vitamin C. Betul ya? Nah, kalau Anda minumnya multivitamin, itu kandungannya biasanya rame tuh. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, iya, betul, asam folat, ada mineral zinc, ada B1, B6, B12. Iya, betul, betul. Tapi sedikit kandungannya. Lain Anda pilih misalnya tablet vitamin C saja. Itu biasanya cuma itu vitamin C-nya. Oke. Nah, memang tapi sekarang gini, masalahnya adalah orang kadang-kadang mungkin lebih milih bahwa makan vitamin setengah piring daripada makan makanan yang sehat itu setengah piring tadi ya. Nah, sekarang ini kalau untuk multivitamin dan suplemen ini biasanya dikonsumsi oleh anak-anak atau orang-orang yang memang mengalami malnutrisi atau dia sakit-sakitan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kalau dia malnutrisi atau sakit-sakitan sangat perlu tambahan vitamin. Tapi kalau si anak ini sehat-sehat saja dengan makanan keseharian yang bervariasi, yang kandungan vitaminnya ada hitung-hitungannya itu mencukupi, ya cukup, nggak perlu. Tapi kalau dia yang tadi dikatakan malnutrisi, berarti kurang gizi, perlu ditambahkan. Atau anaknya gampang sakit, itu perlu ditambahkan. Sistem imunnya berarti ada sesuatu nih. Kita harus tambahkan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imunitas. Nah, berarti ini sebenarnya nih, dok, untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin ini pada saat badan kita tuh lagi nggak fit ya, dokter, ya. Ini fakta atau mitos ya, dokter? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Itu dokter Vito, makanan ini menggugah selera, ya kan? Kok jadi aku, padahal tadi jelas Kristal yang beli di depan tuh ada gorengannya. Emang gorengan ini menggoda sekali, tapi tenang dulu, sekarang ada multivitamin yang harus dibahas, bukan gorengan ya kali ini. Iya, benar.
Nah, tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Katanya nih, pada saat kita lagi sakit atau butuh kita lagi nggak sehat, ini sebaiknya mengkonsumsi suplemen multivitamin. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta ya, pada saat kita terutama, lagi drop ya. Ya, terutama orang-orang yang sakit mengganggu keinginan makannya. Oh gitu. Kan ada orang sakit biasanya malas makan. Iya tuh, aku apalagi banget tuh dokter. Makan sayur, makan buah itu malas. Nah, itu perlu disuplementasi, perlu ditambah dengan multivitamin. Oh gitu. Atau vitamin-vitamin tertentu dengan dosis yang cukup tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi maksudnya kita taunya dari mana dok? Kalau misalnya kita lagi ada sakit nih, terus ya gitu kan pasti kan lidahnya pahit kan dok ya. Nah jadinya tuh pengen malas makan gitu. Nah kita tahu dari mana suplemen atau multivitamin yang bagus gitu untuk kita konsumsi? Ya. Jadi seperti tadi saya bilang, multivitamin itu kandungannya lengkap. Iya. Tapi dosisnya kecil. Iya, rame. Ya, rame. Kita makan. Iya. Kemudian kita harus tahu sakitnya apa nih. Kalau sakitnya karena infeksi, badannya panas, berarti sistem kekebalan tubuhnya harus ditingkatkan. Nah, vitamin apa yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh ini, sistem imunitas? Yang pertama vitamin C. Vitamin betul. E. Kemudian zinc. Mineral dari C. Kemudian vitamin antioksidan lain seperti selenium. Nah, itu kita harus tambahkan. Vitamin C-nya juga karena dalam kondisi sakit berarti di dalam tubuh kita terjadi pelepasan radikal bebas yang cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini perlu ditangkal dengan yang namanya antioksidan. Antioksidan itu apa? Ya itu tadi, yang tadi saya bilang vitamin C, vitamin E, beta karotin, zinc, selenium. Nah, itu kita harus makan vitamin C-nya paling enggak 250 mg. Gitu. Iya, dan kalau perlu satu hari asupan vitamin C-nya bisa antara 500 sampai 1000 mg. Tetapi kalau kita minum masuk ke dalam saluran cerna dia akan diserap. Ya. Itu makannya dosisnya jangan sekaligus 1000 mg. Oh, jadi kita harus perhatikan dosisnya juga nih dokter ya. Iya, karena kemampuan usus kita menyerap si vitamin C itu sebenarnya hanya sekitar 200 sampai 250 mg. Oh, jadi kalau mau kita minum 1000 mili yang bagus adalah 4 kali 1. Oh gitu, kira dipotek maksudnya. Udah beli 1000 bagi 2 kasih yang lain gitu. karena sekarang ini soal vitamin C ini biasanya karena soalnya orang takut kan bertanya, ini vitamin C kan asam nih rasanya, gimana kalau saya menderita penyakit asam lambung? Ya, mah gitu. Ya, hati-hati. Vitamin C sekarang itu banyak jenisnya. Betul. Jadi ada vitamin C yang asam. Memang asalnya vitamin C itu namanya asam askorbat. Nah, kita bisa kasih vitamin C yang bersifat basah. Contohnya apa? Apa tuh, sodium dokter? Askorbat. Asam apa tadi? Enggak tahu, asam apa? Asam jahe ya, enggak. Asam apa asam ya? Akrobat ya, akrobat tadi. Aku tanya asam Jawa, dokter. Asam askorbat itu sekarang ada yang namanya sodium askorbat, tidak merangsang lambung. Oh, atau vitamin C yang slow release, dilepaskannya lambat. Jadi dia di dalam saluran cerna kita dilepasnya sedikit-sedikit. Biasanya pH-nya tidak rendah, lumayan tinggi, dan tidak merangsang lambung. Oh gitu, tapi ada gak sih dokter nih, kan kita kalau misalnya badannya gak enak nih, gak enak langsung aja tegak suplemen multivitamin. Ada gak sih sebenarnya penyakit-penyakit yang tidak boleh untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin? Ada gak sih dokter contohnya? Ada, penyakit apa? Contoh, orang yang sudah ada gangguan hati. Hati. Karena semua proses pengolahan bahan makanan vitamin itu adanya di hati. Kalau Anda bermain dengan vitamin yang misalnya Anda makan multivitamin sehari sampai 3-4 kali, berarti mau gak mau dosisnya juga akan lumayan tinggi. Itu membebani liver Anda, hati Anda. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Iya. Tapi kalau sakit hati obatnya apa dokter? Jangan kebanyakan pacar makanya. Kebanyakan pacar sakit hati nanti. Coy. Ini kebanyakan multivitamin maksudnya kan. Jadi itu ada hubungannya. Nah, ini ada lagi yang lain ya kalau mereka karena biasanya yang
vitamin ini hubungan sama anak-anak kan mereka bilang kalau anak-anak sekarang lagi pandemi orang khawatir banget jadi anak-anak dicekokin vitamin terus dikasih mungkin vitamin yang disuapin vitamin terus. Nah ini kalau berlebihan mengkonsumsi multivitamin pada anak dapat menyebabkan gangguan pada organ dalam. Ini fakta atau mitos? Fakta. Waduh. Makanya apalagi anak. Anak kan badannya kecil. Jadi dosisnya harus disesuaikan. Betul, betul. Disesuaikan dengan tubuh yang kecil itu. Iya. Jadi jangan sembarangan multivitamin dimakan, dikasih. Nah, itu sebaiknya tanyakan ke dokter anaknya. Nah, kadang-kadang nih ada ibu-ibu juga nih dokter kayak vitaminnya nih misalnya vitaminnya satu biji dipotek setengahnya buat anaknya. Nah, itu nggak bisa. Nggak boleh dokter gak ya boleh. Tuh. Nggak boleh. Untuk anak tergantung anaknya sudah bisa minum dalam bentuk tablet, kapsul, atau dia harus dalam bentuk sirup, atau bahkan dalam bentuk tetesan. Tetesan kayak gini ya dokter, ini kan kayak ada minyak ikannya gitu ya dokternya. Ya. Tuh. Nah, kalau ini minyak ikan, ya, itu kan kandungannya vitamin A. Iya. Itu biasanya seperti di posyandu, digunting ujungnya, ditetesin. Oh. Itu vitamin A-nya masuk. Jadi anak kecil boleh minum kayak multivitamin, kayak minyak ikan, madu, gitu boleh dok ya? Boleh, tapi kita harus tahu lagi, berapa dosis vitamin A-nya? Berapa dokter? Di dalam itu. Ya tergantung, tiap suplemen atau vitamin itu berbeda-beda. Vitamin A-nya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Iya sih. Kalau mau bermain tinggi, kalau di posyandu kan datang ke posyandu sebulan sekali. Itu dosisnya tinggi vitamin A-nya. Dok, sekarang kan yang ada di pasaran sebenarnya sudah tertulis sih bahwa ini untuk anak-anak. Ada, jadi kita perlu lihat di kemasan dok ya, kalau misalnya ada lihat usianya berapa. Dan memang sekarang gini, mungkin bagi masyarakat ini penting sekali bahwa apa sih penyakit atau mungkin apa sih bahayanya bagi vitamin tertentu yang mungkin bisa fatal atau mungkin bisa jangan sampai berlebihan. Jadi gini, vitamin itu ada dua golongan. Ya. Ada vitamin larut air, ada vitamin larut lemak. Yang beresiko, banyak resikonya itu adalah vitamin larut lemak. Kenapa? Karena dia tidak mudah dibuang. Tapi kalau yang vitamin larut air, dibuangnya pasti melalui urin, pipis kita. Nah, kalau yang larut lemak, vitamin apa? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itu yang harus kita hati-hati. Tapi khusus vitamin D, ini sekarang sudah terbukti. Jadi dengan dosis tinggi pun, dia tidak akan ada efek samping. Ya, tapi tingginya juga berapa? Tergantung. Dosisnya kalau vitamin D, kita minum harusnya vitamin D3. Itu bisa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh orang sehat itu hanya 400 international unit. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, dalam kondisi pandemi kita ingin meningkatkan sistem imunitas, disarankan 1000 sampai 2000 international unit. Dan itu semua dosis tergantung apa? Pemeriksaan darah kandungan vitamin D-nya itu berapa? Kalau rendah sekali, betul, betul. Ini yang menarik. Ya. Orang Indonesia itu ternyata vitamin D-nya, D3-nya itu rendah. Padahal negara kita kan kayak sinar matahari. Ya, betul. Karena vitamin D itu akan diaktifkan kalau kita berjemur. Makanya sekarang lagi rame nih, orang rame-rame berjemur. Berjemurnya kadang keliru. Iya, betul. Sebenarnya nggak perlu berlebihan berjemurnya. Jadi cukup aja ya? Secukupnya aja. Cukup 10 menit. Ya. Nah, benar. Itulah kita harus hati-hati vitamin yang larut lemak apa A, D, E, K, terutama vitamin A. Jangan kita mengkonsumsi vitamin A dalam bentuk utuh vitamin A dosis tinggi. Jadi bisa juga berlebihan dosis pada vitamin, hati-hati ya. Ini pas banget karena ada pertanyaan yang biasa orang konsul pada anak-anak. Ini ada pertanyaan di Instagram kita. Jadi kalau Anda ingin tanya-tanya juga bisa di Instagram Hidup Sehat TV One ya. Ini dari Inavis Luxit. Nah, ini katanya tanya bagaimana kalau misalkan multivitamin yang baik dan aman untuk lambung bagi anak usia 13 tahun. Itu apa dokter? Ya, mau dijawab. Jadi kalau usia 13 tahun itu sudah masuk remaja. Berarti dia sudah bisa makan dalam bentuk tablet. Ya. Kalau mau dikasih multivitamin ya? Ya. Bukan vitamin misalnya hanya vitamin C, vitamin E dosis tinggi. Bukan. Kalau multivitamin silahkan. Ya, sehari satu. Cukup, jadi silakan pilih merek macam-macam. Yang penting Anda harus baca kandungannya itu yang namanya multivitamin itu
rendah. Oh, jadi itu bukan yang membedakan optimal. Ya, vitamin C-nya juga rendah kalau di dalam multivitamin. Ya, karena sebenarnya ini adalah pelengkap saja. Itu kita tetap makan kan, dokter ya. Iya. Memang utamanya kalau kita asupan makan cukup ini yang lebih baik sebenarnya. Oh. Ini karena jangan hati-hati, jangan sampai berlebihan makanya. Nah, ngomong-ngomong soal berlebihan nih dokter, kita kalau misalnya mengkonsumsi suplemen multivitamin secara berlebihan nih dokter, ya, bagi dewasa dan juga anak-anak ini dapat beresiko untuk autoimun. Ayo, ini fakta atau mitos dokter untuk timbulnya autoimun? Auto apa? Auto apa? Autoimun. Ya kan, bener kan autoimun? Ya benar-benar. Fakta bener. Atau mitos? Kayaknya udah ragu-ragu dokter. Gitu dokter. Ya silakan dokter. Jadi gini, ini mitos sebenarnya. Jadi gini. Oh ini mitos. Ya, mitos. Jadi autoimun itu bukan disebabkan konsumsi multivitamin yang kelebihan. Ya, kecuali Anda yang tadi saya bilang dosisnya sangat tinggi, yang rusak itu hatinya dulu. Ya, autoimun itu kan tubuhnya melawan protein tubuhnya sendiri. Ya, itu penyebabnya multifaktorial, banyak penyebabnya. Tidak karena mengkonsumsi multivitamin, apalagi konsumsinya secara rutin dengan dosis yang misalnya sehari satu. Masih normal ya dokter ya? Masih normal. Oke, dokter ini pertanyaan pamungkas nih, karena ini hampir selalu orang kalau dikasih obat nanya ini. Nah katanya gini, kalau misalkan bagi orang-orang yang minum multivitamin, kata misalnya dalam waktu yang jangka panjang atau jumlah yang banyak, ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Kayak kuis ya nanya ya. Oke, kuis jatuhnya. Saya deg-degan loh jawabannya. Mitos ya dokter ya. Mitos. Jadi yang terjadi kalau Anda mengkonsumsi vitamin yang berlebihan, yang rusak itu bukan ginjalnya dulu, tapi livernya, hatinya. Ya, ginjal itu kan tempat pembuangan. Memang dia bisa terjadi namanya penurunan fungsi kalau Anda mengkonsumsi vitamin yang larut airnya tinggi. Karena dibuangnya kan melalui ginjal dalam bentuk urin, pipis. Nah itu kerja ginjalnya akan berat. Apa? Pada orang misalnya Anda mau makan vitamin C tapi dengan dosis yang sangat tinggi, high dosis istilahnya, super tinggi. Super tinggi itu berapa? Bisa di atas 10.000 miligram, bahkan sampai ada yang minumnya dia sampai 10.000 atau dia melakukan pemberian vitamin C melalui infus sampai 50.000. Tapi memang vitamin C dosis tinggi itu dibutuhkan dalam kondisi penanganan kasus-kasus tertentu, infeksi virus seperti sekarang COVID itu bermainnya memang tinggi. Baik, jadi sebenarnya intinya bahwa kita penting untuk mengetahui apakah kondisi kita ini dalam kondisi yang perlu nggak itu masalahnya. Karena itu karena kalau kita berlebihan juga nggak sesuai dosis, nggak sesuai anjuran, itu yang bahaya. Tapi kalau sepanjang sesuai indikasinya nggak apa-apa mas. Terima kasih dokter Samar, benar-benar sehat terus ya kita semua ya. Terima kasih ya dokter. Supaya tambah sehat terus, supaya hati senang. Betul. Gimana supaya hati senang, Kristal? Nah, gimana hati senang? Kalau aku sih biasanya rekreasi dok, liburan. Apalagi udah 3 bulan kan, di rumah mulu, ya kan. Kalau atau orang kalau Bang Toib gak pulang-pulang, aku gak pergi-pergi ya kan? Justru kembali udah pengen banget mau jalan-jalan ya. Ya kan? Nah ini kira-kira boleh gak sih dok? Ini aman gak sih sebenarnya kalau misalnya kita lagi transisi PSBB gini, kita rekreasi, jalan-jalan, kan mulai mau dibuka-buka nih dok ya? Aman gak ya? Keluar negeri, keluar kota. Keluar negeri lah. Keluar kota dulu. Oke, justru itu kita akan bahas satu lagi, jangan kemana-mana tetap di Hidup Sehat.